Sahabat Tani, ketemu lagi sama gue Adon. Kali ini kita akan ngebahas tren cupang 2020. Di sini ada 3 ekor ikan. Jenisnya sama, plakat juga. Dan di sini ada ikan reguler, size baby gitu. Di size reguler ini gue bawa ikan dengan kategori kelas bebas gelap. Bebas gelap itu apaan aja sih? Bebas gelap itu ikan dengan sisik dominan dragon atau tidak dominan dragon yang warna badannya dominan gelap. Ini formnya udah mapan banget, tinggal dirapiin, tinggal di grooming. Terus di set kedua ini, solitaire kedua, ini baby kelasnya. Untuk kategori kelas, ini bisa masuk di kelas kombinasi atau bisa diprogres sampai size reguler main di bebas gelap gitu. Kenapa gue bilang bisa main di bebas gelap? Karena porsinya ikan ini memiliki form yang bisa bersaing di kelas bebas gelap. Yang dimana kelas bebas gelap ini biasanya diikuti oleh 30 sampai 50 peserta dalam satu kelas. Baru disaring ke nominasi 5 besar sampai 10 besar and then juara 1 2 3. Ini juga sama. Warnanya kombinasi. Warnanya kombinasi, cuman bedanya ini sama ini. Bedanya baby yang ini sama yang ini, sama yang tengah adalah dia warna kombinasinya lebih kontras. Dia punya dua layer warna gitu. Transparan sama merah. Kombinasi seperti itu warnanya. Kenapa sih 3 ekor ini yang gue bawa gitu? Kenapa nggak ikan-ikan warna terang? Kenapa nggak yang warna lain? Karena menurut gue untuk di tahun ini masih sangat kental sekali nuansa SNI-nya. Menurut gue, mengingat gue sendiri berfokus kepada ikan-ikan untuk bersaing di kontes nasional atau regional dengan standar nasional Indonesia. Di sini yang gue bawa bebas gelap. Ikan-ikan yang memang benar-benar bisa dikatakan sulit sih buat juara. Ikan benar-benar yang ketika ikan ini juara dengan dia punya porsi, proporsi badannya, nanti hasil groomingnya, ada prestis sendiri ketika ikan ini bisa taking juara, taking placing. Dan ini kombinasi, kelas kombinasi. Untuk tahun ini, kombinasi ini, kelas kombinasi yang ini sama yang ini, gue jelasin dulu yang ini. Ikan-ikan seperti ini masih bisa bersaing, masih memiliki tren yang sudah ditetapkan dari tahun 2018. Tapi memang untuk kelas-kelas kombinasi khususnya plakat itu lagi booming banget. Di 2019 tuh lagi booming parah. Nah, di tahun ini awalnya gue pikir akan biasa aja, karena kalau selama ini gue kontes ya, selama ini gue kontes, kayaknya tuh kelas-kelas yang kombinasi biasanya sulit buat bersaing. Buat bersaing di pemilihan Grand Champion gitu. Terus makin kesini petani-petani cupang mulai berinovasi, mulai memikirkan bagaimana caranya kelas-kelas lain juga bisa bersaing saat pemilihan Grand Champion. Grand Champion itu apaan sih? Grand Champion itu ketika dalam satu kelas, satu kategori, misalnya plakat ada kelas bebas gelap, bebas terang, dragon gelap, dragon terang, kombinasi, marble fancy, dan itu semua diambil yang juara satunya and then dijadikan satu rak dan kita akan vote dua besar kelas kombinasi atau bebas gelap dan dragon gelap yang bisa bersaing gitu. Dan menurut gue memang membawa form seperti ini dengan posisi ikan ini gak cuman bisa buat main baby tapi bisa buat main reguler. Kalau kalian tanya sama gue akan prefer ikan ini di kelas apa? Yang jelas gue akan main dua ekor ini di kelas reguler. Karena kalau main di reguler dengan posisi porsi seperti ini ya, ikan reguler bentuknya sama formnya udah mapan banget. Ketika bentuk sama formnya udah mapan, ikan ini bisa main, bisa diikuti kontes gak cuma sekali, bisa dua kali, tiga kali. Tapi balik lagi, tergantung yang grooming. Kalau salah grooming, akan fatal apa enggak? Yang jelas, tergantung. Kalau misalnya di grooming, proses groomingnya dasinya trouble atau misalnya ekornya sobek, itu akan butuh proses yang menurut gue lama banget gitu untuk penumbuhan kembali normalnya. Yang jelas kalau memang kita mau main kontes harus cari orang yang benar-benar bisa grooming ikan lu dan mengerti ikan kontes seperti apa gitu. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang tanya sama gue, bang kalau untuk size baby ukurannya dari berapa ke berapa sih?
Biasanya kalau size baby itu dalam form untuk pendaftaran ikan kontes dari TL 2,5 cm sampai 3,7. Biasanya sampai 3,5, cuman toleransi dari penilaian itu sampai di 3,7. Antara 2,5 cm sampai 3,7. Taunya dari mana? Diukurnya TL itu dari total long, dari mulut sampai ujung ekor. Dari situ, teman-teman. Itu kalau untuk baby. Kalau teman-teman tanya ikan-ikan seperti ini udah bisa buat main kontes? Bisa. Yang jelas ini bisa main di bebas gelap, bisa main di kelas kombinasi, tapi kalau dia main di kelas kombinasi, ketemu dengan ikan seperti ini, yang jelas dia akan kalah dari sisi warna. Warnanya yang ini jauh lebih kontras daripada yang ini. Tapi dilihat lagi nanti show-nya bagaimana. Yang penting kan show-nya, perform ikannya gimana, gitu kan. Dari situ ketahuan yang mana yang akan juara. Nah kalau untuk ikan-ikan reguler seperti ini, ini udah reguler, bisa dibilang reguler itu begitu sebenarnya ikan masuk di ukuran 4 cm atau bisa dibilang ketika baby lebih dari 3,7 atau 3,8 sampai 3,9 total long bodinya, dia udah bisa dipindah kelas ke reguler. Potensi ikannya untuk juara gimana sih? Potensinya yang jelas tinggal dilihat lawannya, apalagi kalau misalnya masuk warna-warna bebas gelap atau dragon gelap, persaingannya jauh lebih ketat karena mereka akan kalah sama ikan-ikan yang memiliki form yang lebih mapan seperti ini. Ini bisa untuk dragon gelap, bisa, cuman gua nggak rekomendasi. Tapi memang ikan-ikan seperti ini cocoknya untuk main di kelas-kelas bebas gelap. Kenapa di dragon gelap nggak bisa? Karena sisik di kepalanya dan sisik di pipinya menurut gua ikannya kurang full sisik dragonnya. Jadinya sangat disarankan untuk main di kelas bebas gelap. Begitu. Dari sisi total long, dari sisi persaingan kontes seperti apa, dan untuk tahun ini ikan-ikan seperti ini gue pribadi masih rekomen sama teman-teman. Oke sahabat tani, segini dulu informasi kali ini. Gue next time akan bahas gimana caranya kita bisa bersaing di kompetisi nasional. Kita akan bisa fokus gimana caranya lu bisa achieve champion di kelas-kelas khususnya kombinasi bebas gelap, dragon gelap dengan kategori plakat. Jangan lupa teman-teman share video ini, like kalau kalian suka, dan komen tulis di bawah apalagi yang harus kita bahas detail. See you teman-teman, salam sahabat tani.